Ini Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, survei penegasan batas daerah. Ini titik acuan batas Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau. Pantai Timur yang kita jadi kebersihan itu lah kelebihan dia. Ini kalau malam memang hidup lampu nih pak ya? Hidup, jadi malam, kalau malam minggu kadang-kadang ada orang lah, tapi kalau malam biasa tak ada, soal jauh kan dari Tanjung Batu ke sini jauh. Nah ke depan mungkin kita fikirkan macam mana sarana fasilitas khusus untuk menuju ke sini. Apalagi kalau dah ada hotel nanti kan, mau tak mau ada fasilitas. Kalau untuk masalah apa? Jam untuk tutup ini pak, kalau malam jam berapa? Kalau malam jam, kalau malam minggu sampai jam 9. Tapi kalau hari biasa sampai jam 6 aja. Sampai jam 6. Jam 6 tutup, ini tak ada orang juga kan. Kalau hari biasa. Ini pak pekerja berapa pak jumlah untuk penjaga? Sekarang ini lokasi, 15 orang. 15 orang nih pak ya? 15 orang. Semua daripada anak daerah sini ataupun macam mana pak? 70% anak-anak lokal. Nah, jadi awak situ bukit itu, jadi satu bukit ini kita punya semua. Nah, ini di dalam bukit ini nanti kita bangun cottage, villa di sini. Model sendiri. Ini pak, kita katanya rencana nak tengok tempat titik pusat koordinat. Ya, ini dia pak, kita pergi tengok pak. Ini perbatasan antara Provinsi Riau dan Provinsi Kepri. Ini apa ini? Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Survei penegasan batas daerah. Ini dia. Maksud? Okey. Titik acuan batas Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau. Jadi titik acuan nolnya di sini, ditariklah. Batas ke tengah laut, lebih kurang berapa mil. Itulah batas antara Provinsi Riau dengan Provinsi Kepri. Berarti ini sesuatu yang sangat unik. Ini unik sekali. Sekarang memang lagi ramai itu titik nol. Nah, ini titik nol antara Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Cuma ini aja satu titik. Sini yang ada di Kabupaten Karimun nih pak ya? Kabupaten Karimun ini aja. Inilah yang buat. Ini batas Kabupaten Karimun dengan Kabupaten Meranti. Ini batas Kabupaten Karimun dengan Kabupaten Pelalawan juga ini. Kalau kita di depan pak, kan tak jauh tuh pak. Itu ada pulau apa tuh pak? Ini Pulau Mendol, Kabupaten Pelalawan ini. Pulau Mendol, Kabupaten Pelalawan. Pelalawan. Berarti penyalai juga pak. Pelalawan. Oh. Belah sana Kabupaten Meranti. Oh, berarti untuk resort yang dibuat perencanaan ke depan itu untuk Bono. Nah, tembus dari sini ke sana tuh cuma satu jam jaraknya. Satu jam setengah sampai ke titik orang main Bono. Surfing nomor satu di Indonesia di sini. Oh. Jadi kalau dari Pekanbaru 6 jam, tempat kita 1 jam setengah. Di atas itu nanti kita bikin.